Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Wahyu Wiwoho. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tahap kedua telah berjalan, namun laju penambahan kasus tetap tinggi. Pemerintah kini menerapkan PPKM Mikro dengan fokus membatasi pergerakan masyarakat di tingkat terkecil seperti RT RW sesuai 4 kategori zonasi. Lalu akankah efektif menekan laju penularan COVID-19? Sebelum membahasnya, Prime Talk akan menyoroti cuaca ekstrim yang melanda Pulau Jawa dan berimbas pada bencana banjir di sejumlah wilayah, yakni Jabodetabek, Karawang, Pantura, hingga Semarang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan seluruh provinsi di Pulau Jawa berstatus siaga banjir. Seiring dengan tengah terjadinya puncak cuaca ekstrim dari beberapa peristiwa alam seperti La Nina dan angin monsun. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan, peringatan siaga banjir dikeluarkan karena cuaca ekstrim dan durasi yang tidak sebentar. Peringatan siaga banjir disampaikan agar pihak terkait di lapangan dapat mengantisipasi. Sebetulnya untuk wilayah Pulau Jawa ini sudah memasuki puncak musim hujan sejak bulan Januari dan diprediksi sampai akhir Februari. Nah, fokus wilayah untuk menjadi perhatian, mohon maaf, ini hampir semua wilayah secara otomatis dan digital melalui sistem dari mesin ke mesin ya, misalnya ke PUPR, kemudian ke Pemprov DKI, pemerintah provinsi lewat BPBD, itu secara otomatis terdeliver. Namun, karena ini situasinya ekstrim, kami gerilya ke lokasi-lokasi yang berpotensi bahaya, baik bahaya hidrometeorologi ataupun gempa dan tsunami, kami datangi lalu kami cari pimpinannya di sana. Sementara itu, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menerapkan teknologi modifikasi cuaca untuk mencegah terjadinya hujan dengan intensitas besar yang dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor. Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT John Arifian menyatakan, modifikasi cuaca yang selama ini dilakukan dengan metode distribusi hujan melalui intervensi proses alami pertumbuhan awan menggunakan bahan semai. Hingga Senin 8 Februari 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sebanyak 66 kejadian bencana yang terjadi selama satu pekan awal di bulan Februari dengan didominasi banjir sebanyak 40 kali. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan serta berbagai upaya pencegahan. Tim Liputan Metro TV. Ya, baik. Pemirsa, bagaimana kemudian meningkatkan kewaspadaan, antisipasi bencana, dan bagaimana manfaat teknologi yang bisa digunakan untuk mengurangi dampak banjir? Kami akan bahas hal ini bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Raditya Jati. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT Kementerian Riset dan Teknologi Hamam Riza. Selamat malam. Bapak-bapak, saya ingin ke Pak Raditya Jati terlebih dahulu. Apa dan bagaimana sepemantauan BNPB terhadap curah hujan yang ekstrim, khususnya untuk menanggulangi bencana, berbagai bencana, bisa banjir, bisa longsor di seluruh Pulau Jawa, tidak hanya berbicara di Semarang atau Jakarta saja atau yang lain? Pak Raditya? Halo. Baik, selamat malam. Selamat ya, malam, baik, Mas silakan. Bayu. Ya, baik, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Sejak disampaikannya oleh Kepala BMKG waktu ditetapkannya fenomena La Nina ini sampai puncaknya Februari, BNPB telah memberikan surat dan kemudian surat edaran dan memberikan informasi kepada provinsi-provinsi dan wilayah-wilayah kabupaten kota yang memang memiliki potensi risiko terhadap banjir, banjir bandang, dan tanah longsor tersebut. Dengan surat edaran tersebut diharapkan juga pemerintah daerah tetap melakukan, mewaspadai informasi yang tetap disampaikan oleh BMKG secara terus-menerus, baik itu informasi yang sifatnya harian,
tiga harian sampai mingguan. Dan juga kami dari BNPB memberikan informasi potensi risiko di mana saja yang kemungkinan akan terjadi dengan adanya peta risiko yang telah ditetapkan dan dilakukan pengkajian selama ini. Dan kajian-kajian tersebut disampaikan oleh kepada provinsi dan kemudian kabupaten kota untuk menjadi diperdomani bagaimana cara upaya melakukan upaya bila mana itu nanti terjadi bencana banjir, banjir bandang maupun tanah longsor. Jadi sepertinya itu diupayakan dan sepertinya pemerintah daerah langsung sudah melakukan tindakan. Ada beberapa pemerintah daerah yang melakukan apel siaga dan persiapan juga tidak hanya dari pemerintah saja, jadi juga dari para relawan, NGO, juga dari TNI, Polri telah melakukan bersama-sama untuk upaya melakukan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi banjir tersebut. Demikian Mas Wahyu. Ya, semalam saya berbicara dialog juga dengan Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, menyatakan bahwa potensi hujan ekstrim ini akan terjadi paling tidak sampai akhir Februari. Jadi ini masih di awal Februari, PR-nya masih berat sekali untuk BNPB dan juga seluruh pemerintah administratif. Dan itu terjadi hampir di seluruh Pulau Jawa. Tetapi kalau dari data catatan BNPB, daerah-daerah mana saja yang memiliki potensi tinggi untuk terjadinya bencana? Baik, kembali lagi kita bicara masalah potensi risiko dulu Mas Wahyu. Jadi kita bicara dari kajian yang ada, dari wali data yang disampaikan dari PU, kemudian juga dari PVMBG, potensi risiko terhadap banjir, kemudian tanah longsor, itu kemudian kami overlay dengan potensi risiko yang disampaikan oleh BMKG. Dengan demikian, kalau kita lihat seluruh Pulau Jawa, hampir seluruh wilayah yang memang memiliki daerah aliran sungai memiliki potensi terhadap banjir, dan memang itu memang risikonya sedang dan tinggi, di mana memang wilayah-wilayah memang memiliki potensi tersebut, terutama wilayah-wilayah memang ada peralihan pemanfaatan lahan atau mungkin ada erosivitas lahan cukup tinggi dan sedimentasinya, sehingga potensi tersebutlah yang kemungkinan akan menjadikan potensi yang lebih tinggi dibanding dengan karena ada cuaca yang lebih ekstrim. Demikian Mas. Wilayah-wilayah mana saja, boleh tidak lebih spesifik lagi? Wilayah seperti ibu kota Jakarta yang diapit ada 13 sungai besar yang mengalir di sini dan potensinya tinggi. Mana lagi? Kalau secara detail tentunya nanti bisa secara spasial bisa dilihat Mas Wahyu. Jadi kalau kita perhatikan karakteristik wilayah ini berbasis pada kondisi wilayah. Misalnya kalau kita lihat daerah-daerah yang perkotaan, ada faktor memang ada unsur infrastruktur atau drainase. Kemudian ada faktor memang itu karakteristik wilayahnya memang dia cekungan. Kemudian kita lihat karakteristiknya karena memang wilayah itu pinggiran pantai atau kemudian dia ada pengaruh dari pasang. Dan kemudian dia wilayah-wilayah pesisir tersebut juga terbangun dan mengalami subsidence dan seterusnya. Tentunya itu wilayah-wilayah memang sangat kritis terhadap dan mempunyai potensi risiko terhadap banjir. Dan hampir seluruh wilayah Jawa memang kita lihat itu potensinya cukup tinggi. Dan kita bisa secara jelas kelihatan bahwa secara peta itu kelihatan Mas Wahyu. Dan secara visual bisa dilihat di website-nya BNPB dan juga di inaris.bnpb.go.id. Baik. Saya ingin ke Pak Riza, BPPT tentu punya teknologi yang sudah dilakukan, sudah diaplikasikan beberapa tahun terakhir ini. Apa yang saat ini tengah dilakukan untuk memodifikasi cuaca ekstrim seperti Jakarta ini sekarang hari ini, malam ini di luar studio ini sedang hujan deras Pak, sampai terdengar geluduknya seperti petirnya besar sekali dan sampai pagi hujan deras. Apakah ini sudah dimodifikasi atau belum dengan teman-teman BPPT? Selamat malam Mas Wahyu. Jadi memang dari Desember 2020 kita bersama-sama dengan stakeholder ya, dengan BNPB, dengan pihak terkait lainnya, itu sudah mengupayakan upaya mitigasi banjir. Tetapi baru pada tahap diwacanakan pada beberapa rapat koordinasi kementerian dan lembaga untuk mengantisipasi fenomena yang kita kenal disebut La Nina serta faktor cuaca lainnya ya. Dan seperti diketahui BPPT selalu siap untuk melaksanakan upaya teknologi modifikasi cuaca. Seperti kita ingat bahwa di awal tahun 2020 yang lalu operasi TMC yang dilaksanakan pada bulan Januari Februari 2020 itu telah terlaksana dengan mungkin lebih dari 70 sorti penerbangan
ya, menggunakan 3 jenis pesawat pada saat itu. TN-295, kemudian ada KASA-212, dan kemudian ada pesawat Piper Sejm. Itu kita telah menyemai sekitar 226 ton powder dari garam, kemudian juga kita menggunakan flare agroskopik ya, cukup banyak gitu. Dan kita pada saat itu melaksanakan 2 proses di dalam kita mengupayakan upaya untuk melaksanakan mitigasi banjir ini, yaitu dengan jumping proses, yaitu melaksanakan penyemaian awan-awan yang muncul di Selat Sunda ataupun di utara Pulau Jawa itu diantisipasi dan kemudian disemai sehingga hujan yang masif itu turun di laut ya. Di laut ya. Dan tidak masuk ke dalam ke kota gitu. Kalau yang sekarang terjadi di beberapa wilayah termasuk di ibu kota itu bagaimana? Ya ini kan tentu saja karena efek dari cuaca yang ekstrim sehingga memang diperlukan upaya mitigasi seperti yang kita sudah laksanakan selama ini. Hanya saja dalam saat ini kami belum mendapatkan selalu BPPT di dalam melaksanakan kegiatan TMC ini selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, utamanya dengan BNPB seperti yang kami laksanakan di tahun 2020 yang lalu. Demikian juga kami berkonsultasi dengan BMKG ya. Mekanisme ini kan selalu ada, selama ini BPPT selalu melaksanakan upaya TMC ini ataupun teknologi modifikasi cuaca setelah mendapatkan arahan pelaksanaan dari otoritas penanggulangan bencana baik nasional maupun daerah ya. Termasuk sebagai pemerintah terkaitnya BPPT. Kenapa? Termasuk dari pemerintah terkait? Ya tentu saja begitu ya. Tentu saja. Okay. Dan ini sudah dilaksanakan sejak Desember yang lalu. Koordinasi lintas lembaga kementerian untuk kita melaksanakan mitigasi. Dan ini masih terus dilakukan sampai hari ini ya? Betul, Mas Wahyu. Kita masih terus melaksanakan dan seluruh kesiapan armada di posko Halim Perdana Kusuma ini telah kita laksanakan. Dan kami sekarang ini menunggu arahan kebijakan untuk mengefektifkan operasi TMC ini sebagai bagian dari ikhtiar kita ya untuk mitigasi banjir. Dan tentu saja dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa melaksanakan upaya mengurangi curah hujan di daerah-daerah rawan banjir ya, seperti di Jakarta, di kawasan Pantura, kemudian hingga sekarang ini yang kita dengar terakhir adalah di Semarang. Demikian. Baik. Ya. Ya, kenapa kalau sudah dilakukan modifikasi cuaca tetapi hujan deras dengan intensitas tinggi masih terjadi, Pak Riza? Apakah ya, itu sangat ekstrim cuacanya, curah hujan yang terjadi? Iya, dengan cuaca yang ekstrim, biasanya kalau kita mengikuti seluruh forecasting daripada cuaca kita ya, munculnya bibit-bibit awan yang ekstrim, misalnya kalau kita lihat sekarang ini bergerak dari selatan menuju utara gitu ya, bisa kita lihat beberapa 7 hari terakhir ini dalam forecasting yang dilaksanakan oleh BMKG, kita bisa melihat pergerakan awan yang cukup ekstrim, dan ini menyebabkan curah hujan yang semakin besar ya. Kalau kita ingin melaksanakan mitigasi, kita mesti mengupayakan modifikasi cuacanya itu sebelum awan-awan yang besar itu, yang berpotensi hujan besar, itu harus kita cegah dan kita antisipasi sehingga kemudian dia jatuh di daerah lain ya, di luar dari lokasi-lokasi rawan banjir. Ya. Selain juga modifikasi cuaca, apalagi teknologi yang bisa dilakukan dalam hal mitigasi bencana ini? Pak Riza nanti dijawab lagi, kita jeda terlebih dahulu. Pak Raditya Jati juga tetap bersama kami di Prime Talk. Baik, kita kembali berdialog bersama Hamam Riza, Kepala BPPT Kemenristek, dan juga Raditya Jati dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Saya ingin kembali ke Pak Riza. Pak Riza, kalau tadi kan teknologi modifikasi cuaca ini sudah berulang kali digunakan rutin begitu ya, hampir setiap tahun digunakan. Apalagi teknologi yang bisa digunakan, diaplikasikan oleh teknologi untuk hal mitigasi bencana?
Baik Mas Wahyu, jadi saya betul sekali bahwa operasi teknologi modifikasi cuaca ini memang harus secara rutin kita laksanakan. Baik itu di saat kita mengalami cuaca ekstrim, akibat misalnya La Nina ini cuaca basah sehingga kita kemudian menghadapi banyak banjir dan longsor ya. Kita harus melaksanakan mitigasi bencana terhadap banjir dan longsor ini. Dan ini seperti yang saya sampaikan, bahwa tahun ini kita belum memulai untuk melaksanakan kegiatan ini karena kita haruslah berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam kita mengefektifkan upaya untuk modifikasi cuaca banjir dan longsor. Di kala yang lain, pada saat kita mengalami kekeringan, itu kita juga memerlukan upaya modifikasi cuaca. Seperti kita ketahui, pada saat kita menghadapi kekeringan, potensi kebakaran hutan dan lahan itu menjadi salah satu ancaman bagi kita untuk bisa kita persiapkan operasi modifikasi cuaca. Nah, dalam konteks ini juga terkait dengan banjir dan longsor, BBPT itu melaksanakan juga beberapa kajian seperti land subsidence ya untuk daerah-daerah yang rawan banjir. Banyak kota-kota kita mengalami rembesan dari penggunaan air tanah ya. Sehingga kemudian akibat hal ini terjadilah rembesan dan kemudian land subsidence ini meningkatkan resiko kita terhadap banjir dan banjir khususnya. Dan inilah saya kira yang harus kita antisipasi dengan berbagai teknologi yang menggunakan apakah itu sintetik aparatur radar misalnya. Kemudian ada juga kita menggunakan sistem tata air ya, khususnya daerah aliran sungai. Dan ini juga membutuhkan serangkaian studi dan teknologi yang tepat untuk mengatasi banjir ini. Baik, Pak Riza. Sudah banyak teknologi yang diaplikasikan untuk memitigasi bencana, terutama bencana hidrologi terkait ya, karena ini ya musimnya begitu. Tetapi kenapa masih terjadi sampai 66 bencana di pekan pertama di bulan Februari ini kalau menurut BNPB, Pak Raditya? Apa yang menyebabkan? Apakah karena koordinasi atau mitigasinya yang telat atau bagaimana? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Jadi kalau kita bicara banjir, banjir bandang, tanah longsor itu adalah dampak dari apa yang menjadi pemicunya hidrometeorologi tersebut. Jadi kita nggak bisa langsung memberikan asumsi atau kesimpulan bahwa ini penyebabnya apa dan itu. Dan ini memang kita harus lakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap wilayah-wilayah memang berbasis pada karakteristik masing-masing wilayah. Dan akan sangat berbeda sekali karakteristik wilayah yang di daerah memang itu memang daerah yang rawan terhadap risiko banjir dengan mungkin ada tadi disampaikan Pak Aman terkait dengan land subsidence dan seterusnya. Tentunya ini akan sangat bervariasi dan ini perlu kajian yang komprehensif terutama kalau itu terkait dengan infrastruktur. Kemudian nanti kalau memang ada upaya-upaya yang lain harus dilakukan, misalnya kita harus melakukan polder dan sebagainya, itu kan nanti ada kaitannya sama infrastruktur dan KPU-an, kemudian lingkungan hidup juga, dan tentunya juga dengan tata ruang. Ya. Jadi ini merupakan kajian yang memang harus secara komprehensif jika dilihat bahwa berbasis pada karakter wilayah. Jadi tidak bisa mengesimpulkan secara general kita mengapa ini terjadi banjir terus. Dan kalau ini memang bisa dikelola dengan baik, saya rasa, dan kita bisa mengelola air dan kemudian itu menjadi tidak terjadi bencana, mungkin istilah banjir tidak ada lagi nanti ke depan. Jadi kita akan bisa mengelola banjir, mengelola air itu dengan baik. Saya rasa itu masalahnya, jadi tidak ada kesimpulan langsung. Ya, baik Pak Raditya. Mudah-mudahan seluruh stakeholder yang berkepentingan di sini bisa mencegah, memitigasi dengan baik apa yang harus diantisipasi untuk mengadaptasi apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu cuaca ekstrim sesuai yang sudah disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Raditya Jati sudah bergabung bersama kami, Pak Hamam Riza juga terima kasih sudah bersama kami di Prime Talk.